gentlemen, welcome to Holicam Holiday and Camping. Come and join in the adventure that will become the story. A long time ago, there was a hot boulder to the north of the large island, New Guinea, that had begun to rise to the sea surface and form a landmass. This land is known as Myos Kharri, and it is home to fearsome iron forging warriors and pirates who ventures against the raging seas. Welcome to the land of Mambri. Dengan selamat, alhamdulillah puji Tuhan. Dan saat ini kita lagi mau dibawa oleh teman-teman Holy Game Biak Yori untuk arak-arakan keliling kota Biak. Rarama Bebie, itu adalah ucapan selamat datang dalam bahasa Biak. Biak bila ingat akan kembali setelah prosesi adat penyambutan Mansorandak yang biasanya dilakukan untuk orang-orang yang dihormati, tong akan mampir di BBC Cafe dan Resto, yang di mana ini akan menjadi tempat di launchingnya 3 komunitas besar, Biak Showy Foundation dan Holy Camp Area Biak dan Holy Camp Area Supiori. Dan tong merasa terhormat karena Bupati Biak Numfor yang akan hadir langsung untuk melaunching dan mendukung pergerakan ini. Tapi untuk yang ini kan bisa nonton di episode khusus Holy Camp yang lain. Camping, yaitu berkemah, menikmati alam, habis itu pulang dengan banyak bentuk dokumentasi, tapi Holy Camp berisi camping, edukasi, dan membahas keresahan masyarakat yang ada di kampung-kampung yang terakhir. Budaya setempat yang bisa kita angkat, dan banyak identitas yang bisa kita angkat. Dan sebagai anak Biak dan
pulang kembali untuk berbuat sesuatu di sini. Saya merasa sangat bangga sekali bersama dengan teman-teman yang ada di Jayapura maupun teman-teman yang ada di Biak. Nah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan atas setianya kita bisa bertemu di tempat ini. Saya secara pribadi dan juga sebagai ketua atau founder Biak Soyo Foundation, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih melalui komunikasi yang baik dari saya dan juga Asun Epo. Kami berkomunikasi sudah cukup lama dan apa yang hari ini kami buat di Biak tanpa motivasi Asun Epo dan teman-teman itu tidak mungkin bisa terlaksana. Mungkin sebelum saya bicara dan perkenalkan diri lebih banyak, saya sedikit saja singkat. Kegiatan kami pada saat ini merupakan pergumulan kami selama 7 tahun. Di mana kami harus berusaha, banting tulang, kerja keras dengan segala macam keterbatasan yang ada. Banyak problem, tapi luar biasa. Mendatangkan teman-teman di sini adalah rasa kebanggaan kami. Dan kami akan buat yang terbaik. Selamat datang di Kota Biak. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hudson Andre Ruamba, nama panggilan Andre. Marga saya Ruamba, bapak saya marga Ruamba, mama saya marga Warma. Tapi saya jarang pulang ke Serui. Saya lahir besar di Biak, lebih lama tinggal di kampung. Jadi libur sering di kampung. Jadi tidak bisa bicara bahasa Serui, tapi jangan ajak saya bicara bahasa Biak. Yang luar biasa beruntun dan belum selesai. Tim Holycam Papua yang terdiri dari Holycam Area Jayapura, Biak dan Supiori langsung mengadakan trip ringan di bawah panduan komunitas Biak Syoi Foundation. Kampung Anggraidi atau yang lebih dikenal dengan Parai jadi tujuan pertama trip ringan holiday and camping. Luar biasanya lagi, ini adalah villa privat milik Bupati Kabupaten Biak Numfor. Kita sekarang ada di lebih tepatnya itu Kampung Anggraidi, tapi familiar disebut Parai. Cuma lokasi ini dulu tidak seperti ini ya. Lokasi ini dikelola oleh anak Biak juga yang hari ini menjadi Bupati Biak Numfor dan ini villa privat. Sebenarnya villa ini villa privat, tapi kita diizinkan untuk datang. Dan gak pernah sih, jadi karena ini teman-teman dari Jayapura adalah tamu yang harus kita hormati, jadi kita ambil kemari untuk melihat ini salah satu potensi wisata yang kedepannya akan dikembangkan. Kolam penyu sama ikan air tawar dalam sini. Ini air campuran, air asin ya, air tawar. Itu sudah mandi selesai, enak sekali. Sekarang itu akan bergerak balik ke penginapan. Terima kasih. Ya.
17 Februari tahun 1996, eksotisnya Pulau Biak digoncang bencana alam gempa bumi berkekuatan 8,2 skala Richter dan tsunami setinggi 7 meter yang melulu lantakan pesisir bagian utara Biak dan sebagian pesisir Biak yang lain. Waktu itu, belum ada yang paham akan surutnya air laut sehingga berdampak ratusan korban jiwa dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Sebelum melanjutkan trip ringan di bagian utara Biak, tim Holicam bersiara di Monumen Tsunami yang terletak di Kampung Korem. Bicara tentang perpaduan air tawar dan air laut datang ke Biak, dalam istilah bahasa Biak adalah duber. Nah, tidak jauh dari Monumen Tsunami tadi, sekarang tongsu sampai di Pantai Warbon. Yang menarik di sini adalah pasir putih yang condong ke laut dan muara yang membentang ratusan meter. Sayangnya saat tiba di lokasi, tim Holicam sempat disambut dengan angin kencang dan hujan lebat, sehingga tidak ada aktivitas berenang di muara Warbon. Sangat tak terduga, sangat indah tempatnya yang begitu indah. Ya mungkin saat ini lagi hujan, tapi kalau tidak hujan mungkin bagus, sangat bagus, indah, sangat indah. Mungkin untuk yang mau datang langsung aja ke Biak, gas kan. Guys, jadi sekarang tongsu sampai di tempat air terjun luar saat masih semangat. Holicam Papua, Jayapura, Biak, Supiori. Dua kampung sudah dikunjungi, masih di bagian utara Biak. Waktunya mandi-mandi di air terjun Wafsarak yang lebih dikenal dengan nama air terjun Warsa. Menariknya, air terjun ini punya arti yang unik. Tidak jauh dari situ, Tong akan mampir ke Tanjung Saruri atau yang dikenal dengan nama Batu Pica. Nah, jadi saya jelaskan sedikit tentang letaknya air terjun ini. Air terjun Wafsarak ini terletak di Kampung Warsa. Kampung Warsa, saya masih pakai istilah dulu karena Kampung Warsa ini sudah terkenal di mana-mana. Nah, sekarang terjadi perubahan, Kampung Warsa ini pecah jadi tiga kampung. Kampung yang pertama adalah Amoy, Maniri, dan Mbari. Nah, di sinilah letaknya air terjun Wafsarak ini. Jadi Wafsarak ini terletak di Kampung Mbari, Distrik Warsa, Biak Utara. Ya, baik, saya lanjut menjelaskan sedikit tentang nama Wafsarak ini. Jadi nama Wafsarak ini terdiri dari dua pengertian. Yang pertama adalah tentang waf. Lalu yang kedua adalah sarak. Jadi waf itu artinya kolam renang ini. Kemudian sarak itu karena zaman dulu alam masih utuh. Jadi kolam renang tadi dia bentuknya seperti gelang. Akhirnya orang tua menamakan kolam ini sebagai kolam gelang. Gelang yang dikaitkan dengan dulu zaman dahulu itu orang tua pakai gelang yang perak itu. Sarak, namanya sarak yang orang Biak biasa pakai itu, sarak. Sebo.
Dari utara, di hari ketiga Holy Camp Papua bergeser ke arah Biak Timur, tepatnya di pantai dan Telaga Biru Samares. Kali ini jaraknya lebih jauh dan cukup ekstrim, mulai dari jalur mobil dan trekking pejalan kaki masuk ke telaga sangat-sangat licin. Dalam perjalanan menuju ke Telaga Samares, Telaga Biru tepatnya. Ya lumayan jauh guys, perjalanannya sekitar 210 meter lah. Jalannya ya kayak gini, agak licin, jadi kita harus pelan-pelan guys, nggak boleh lari. Kalau kamu lari kamu jatuh. Halo guys, akhirnya kita sampai juga di Telaga Biru. Berkati and thank for everybody, pakai lagu jadi kaki fenomeno, kasih jadi rupa rayu kasih bokeh. We going on the spot celebrasi holy hip hop dance top, bikin lebih top on the rooftop. Ayo in the WhatsApp, tong kasih masih kasih panik, terima kasih sambil piknik. Rumpa run on the beach, angkat tangan kasih beach. Waktunya mata dapat bore, sorenya sunset kasih kode. Pasir putih tong holiday, makin tambah rane lebih dari hole. Every warning, every moment kasih paten, libur deng friend. We on the bukan ekspedisi tanpa masalah. Yes, setelah cukup menikmati Telaga Biru dan makan malam di Pantai Samares, saat tim baru melakukan perjalanan pulang, terjadi insiden beruntun yang cukup serius di pedalaman Biak Timur. Nantikan episode lanjutannya di Holy Camp 8 Biak Supiori, part yang kedua. 1, 2, 3, 3.